Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Dalam konten kali ini kita sekarang mau nyair di Balong. Ini pemandangan di pagi hari. Ini spotnya sangat sangat licin sekali teman-teman. Ini suasana di pagi hari, sekitar pukul 7. Biasanya kalau di kampung aku mau lebaran itu tradisi suka mawakeun namanya. Jadi ngirim makanan buat orang tua kita. Ini adalah kamar mandi di kalau di kampung kalau mandinya kayak begini teman-teman. Nostalgia zaman dulu. Nah ini spot buat ngebedahkan balong ntar nanti. Ini balongnya teman-teman. Oke teman-teman, saya sekarang mau ngambil cocoknya biar ini airnya surut. Thank you.
Oke teman-teman, sekarang kacangnya udah di otot. Kita tunggu suhu dulu. Oke teman-teman, sekarang sudah ada penampakan ikan-ikan kecil nih. Kalau di saya ini namanya ikan kupang. Ini ada keong. Wow, ini keong. Gunung kencok. Ini ada keong lagi teman-teman. Ini keongnya banyak. Udah mulai mau surut teman-teman, lihat. Oke teman-teman, sekarang balongnya udah surut, hampir surut. Nah teman-teman, saya dapat. Lumayan, agak jumbo. Oke teman-teman, saya dapat kijing. Saya dapat. Lumayan jumbo. Hanung. Kita intip lagi. Nah ini teman-teman, ini kepalanya sudah ada. Bapak. Bapak tuh. Lihat ya, teman-teman. Tuh bapak, tuh. Enak. Tuh ayah dua. Tuh. Enggak dapat teman-teman. Mana ayah? Ayah dua. Mana? Sok, tewak. Iya. Oh, tewak mana? Oh. Tewak di. Woi, lingasnya. Lingas. Tuh.
banyak sekali anak-anak bentur teman-teman, anak kupang. Tinggal di sini. Ya, ketemu bapak kok. Kok kerja kok? Kamu bagaimana mandi? Mama. Ya.
udangnya kok gak ada lagi sih. Mama kok lebay sih. Guys, kita udah menangkan ini. Ini apa? Menang lagi, alungkan. Mel. Kita mau menangkan kucing dua ya guys. Sok angkat. Wah, ini gue tak kabe. Gue tak unggul. Oke teman-teman, singkat cerita ini balong sesudah dikeduk ya. Ini tadi lumpurnya